estaba en boca sin comer. Ese. Buka dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo gini dong, gini. Selamat datang Cerenda Alternatif. Selamat berbelanja. Kenalin dulu dong, siapa? Lo gimana? Iya, lupa. Ini gue pegangin terus nih. Orang kenalin dong, gue siapa? Orang udah pada kenal nih sama gue. Lo kan kayak artis gitu. Yeah. Lo tuh artis senior yang apa? Yang sering muncul dulu belakangan itu lo. Didi Kempot. Gue belum nyebut namanya. Iya. Yeah. Nah, di samping gue nih ada teman gue yang dia suka banget baca buku dan dia adalah kritikus lah ya kan. Dan kali ini kritikus. Ya. Krik-krik tikus. Krik mouse, yes. Krik mouse. Jadi kali ini gue sama Maulin bakal mengkritik. Lah, gue siapa dulu kok udah nyebutin nama gue? Tadi oh belum ya? Iya, oh, jadi iya. Kayak ini teman gue namanya Maulin dalam. Gitu. Oh, iya. Ini teman gue. Halo, dia, yaudah gue kenalin diri sendiri aja. Ya, kenalin. Nama gue Maulin. Iya. Ya udah seperti yang tadi abang bilang. Aduh, gue gugup nih bang, gimana dong? Dia seorang kritikus buku lah pokoknya ya kan. Dia suka menjudge buku, ya kan. Suka menjelek-jelekan karya orang gitu. Jadi kali ini kita akan menjelek-jelekan sebuah buku. Buku siapa? Ini. Anda yang tanya jawab. Iya. Enggak, gue cuma mau bilang bahwa ini ada yang tahu nggak cican tuh artinya apa? Apa? Artinya ciwi cantik. Punya salah satu penerbit yang kayaknya keren banget gitu, kayak terkenal se-Indonesia gitu, se-Nusantara lah pokoknya. Terus cican tuh kayak dia tuh ngambil personifikasinya tuh adalah sebuah binatang yang lucu banget namanya tuh. Ada lagunya cican. Dinding-ding. Coba dong dijelasin nih, cican yeah. Itu bercerita kayak, tentang apa sih bukunya? Kayak lucu banget gitu. Gak sih dia tuh, kamu gak sih ini hewan apa? Coba deh ada yang bisa nebak gak sih ini tuh hewan apa? Yang lucu banget itu yang kalau misalnya... Oh kucing! Iya. Nih. Di ini kayak vlogger gitu. Nah. Di bawah belakangnya gitu. Iya, diginiin ya? Iya. Kayak tutorial makeup lu tau gak sih? Nah itu cerita tentang apa sih kak kalau boleh tahu? Oh iya, cican ini jadi sebenarnya adalah kelinci gitu. Tapi kelinci cannya apa ya? Kan cican. Gak apa. Kelinci can. Gak apa. Lewat. Kenalin ini adalah Mas JNE gitu. Salam kenal Mas. Ini Mas JNE. Ya hati-hati ya Mas ya. Ini udah pulang dia. Apa-apa? Iya. Yeah. Lewat belakangan bisa, bos. Mana itu yang bisa. Katanya harganya. Iya, lupa. Sorry. Oh. Jadi cican ini kayak cerita tentang anak-anak gitu. Jadi ini tuh buku yang super-super edukatif, mendidik, inovatif, dan kayak buat mamah-mamah muda, papah-papah muda yang baru punya anak tuh ini tuh kayak buku yang wajib banget gitu. Untuk membuat anaknya tuh semakin cerdas, semakin cendikia gitu. Ini keren banget sih. Iya. Kita saimase, selamat jadi datang. Jadi ini dia salah satu penulis cican. Iya. Salah satu penulis cican ya buku ini. Ini orang yang sangat berkontribusi dalam pembuatan buku cican. Dia yang mendoakan aja sih. Supaya bukunya laku ya. Iya. Ya gimana Pak? Komentarnya. Karya gimana ya? Ya, gimana mengenai mengenai nama Anda yang menamakan Poniman tapi Anda tidak berponi. gimana? Poninya diambil man. Mau salam buat keluarga di kampung. Mumpung masuk TV nih, yeah. Ayo salam gitu. Oke, itu dia tadi. Sangat menyentuh, teman-teman. Kalau menurut lo ini buku ini kekurangannya apa? Buku siapa ini dong? Kekurangannya? Iya. Kurang murah sih menurut gue. Mah harganya berapa, Pak? Wah, berapa ya? Kalau lihat dari HPP-nya itu udah sangat murah. Wah, iya sih. Ternyata buku ini tuh enggak mahal, men. Enggak kayak mahal ya. Gue jadi kayak penjual buku jadinya, bukan kritikus buku. Dikritik kan. Jadi ini tuh
buku hardcover ya, boardbook ya. Jadi kalau lo gini-giniin pun sakit men. Ini tuh keras banget, keras hati dia. Selama ini ku sabar. Apa si Jun? Jun. Tapi kalau menurut gue ya, sorry. Nah. Kalau menurut gue dari buku ini sih kekurangannya kita para pembaca cukup sulit gitu buat karena buku ini diplastikin. Ya kan? Coba kita mau baca sedangkan buku di plastik rapet begini di tas. Kita mau baca gimana? Itu sih ya buat mungkin buat para buat apa ya? Penerbit atau penulis atau buat yang jual buku cican ini tolong lah diperbaiki lagi lah tentang plastik. Kita mau baca susah. Jadi itulah menurut saya kekurangan buku dari cican ini ya di plastik ini jadi sulit saja yang on sulit dibaca ya kan? Dan itu benar-benar poin penting yaitu harus dicatat sih buat para penerbit ya, ya. Oh iya ya sorry yang mau nerbitin buku semodel-model buku anak kayak gini itu tuh yeah. Harus dipikirin juga gimana nah, pengepakannya gitu. Ini ada lagi nih Lin ya kan? Apa? Ini Fun Cican ya? Oh iya Fun Cican ya. Tapi mengapa mukanya cemberut? Oh iya benar banget. Oh. Ini antara copy text dan visualnya tuh nggak sinkron. Dia nggak bisa kerjasama. Nggak make sense. Gitu. Iya. Mungkin kalau begini ya kan jadi tersenyum. Tapi matanya mana ya? Begini dong pak. Kayang dong cicannya. Itu sih lain dari gue kalau dari lu. Ya kalau dari gue sih, gue setuju banget sih. Harus lucu ya. Aduh susah banget nih ngelucu men. Kok bisa ngelucu. Tapi gue suka dengan warnanya sih. Kayak ini tuh warna merah men. Kayak ini tuh menandakan bahwa wah ini berani banget. Kayak perjuangan banget. Ini kita tuh harus ingat bahwa kita tuh gak bisa jauh dari warna merah gitu. Kayak bendera kita, bendera Indonesia tuh merah putih. Berarti kita harus dukung PDI. Siapa? Jokowi. Iya. Iya, warnanya tuh kayak memikat banget ya gitu. Warna merah tuh kan punya arti-arti tersendiri gitu kan. Asmara lah, keberanian lah, semangat lah. Wah, gila. Jadi gue suka banget sih sama pilihan warnanya itu tuh. Emang cocok banget. Iya, emang merah tuh banteng aja terpincut. Iya, terpincut gitu. Ya. Sama tertrigger gitu iya. Ya. Terpelatuk. Udah mungkin ya? Iya. Dari kita ya. Sampai robek. Isinya. Mungkin kalau kalian mau tahu isinya, kalian bisa beli nih buku cican. Gimana caranya, Lin? Gue enggak tahu. Caranya beli ya di toko buku dong, jangan di toko beras ya, enggak ada. Nah, kalau misalnya kalian ke Gramet kan ada tuh ngetik cican. Nah, jadi cari nama bangnya. Di mana sih cian ke Gramet atau Millennia? Millennia Bookstore. Mizan Store. Mizan yes, Gramet no gitu. Waduh. Eh gue Harbolnas beli buku Gramet semua. Tapi Harbolnas di Mizan Store. Yang penting kan itu. Walaupun buku yang dibeli buku Gramet. Udah sebenarnya udah tahu cuma kita buat menghormati si penulis. Iya. Biar kayak makin penasaran iya. Gitu sama. Jadi kita di sini secara tidak langsung membantu promo lah. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu buku cican tuh kayak gimana sih isinya. Yuk beli yuk. Kaos cirendal alternatif. Jangan lupa beli bajunya. Ya, aku mau terbang lagi. Udah, mungkin itu aja. Iya. Mungkin next episode kita bakal review buku-buku lain. Iya, ini masih segudang ya bukunya. Lo lihat aja tuh. Ya, ini kan buku-buku sangat apa ya bahasanya enteng ya. Mungkin kita buku-buku berat ya yang benar-benar. Nah, yang kayak buku-buku segede gini nih yang berat banget itu pasti. Seperti buku ekonomi. Buku LKS Penjaskes. Lu tau gak sih buku LKS Penjaskes? LKS tuh. Emang ada ya? Buku LKS. Lu baru? Buku sekolah. Ya Allah, lu baru sekolah ya? Baru lulus kemarin ya? Buku artinya apa? Lembar kegiatan siswa. Lembar kerja? Lembar kerja. LKS itu lembar kegiatan Samsul. Ya. Buku NT doang dong. Oke, kita akhiri ya sesi review buku kita kali ini. Gua Maulin. Gua Dadang Kempe. Gua Maulin. Maulinnya ada. Jangan lupa di follow ya. Gua Dadang Curiga. Pamit.
Jangan lupa subscribe Cirenda Alternatif ya. Jangan lupa follow Instagram @cirendaalternatif. Dadah. Dadah. Wah, kayak gini-gini dong.